Hari ini kita semua sudah berada di penghujung bulan Syaban. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terindah bagi kita dan keluarga. Nah, pertanyaannya sederhana, adik-adik sekalian, apakah Ramadan kita sudah bertahun-tahun ini itu mengantarkan kita menjadi orang bertakwa atau kemudian hanya mendapatkan lapar dan dahaga? Nah, dasar ayat Al-Qur'annya jelas sekali, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ada di 183 Al-Baqarah ini jelas sekali dasar panggilan ayatnya siapa? Yaitu orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Kita semua termasuk orang yang beriman. Apa yang diwajibkan Allah adalah puasa. Untuk apa? Agar kita menjadi orang bertakwa. Jadi jelas sekali mimpi terakhir kita, endingnya adalah menjadi orang bertakwa. Nah, kenapa Allah kemudian memerintahkan kita menjadi orang bertakwa? Orang yang hebat dalam pandangan Allah itu bukanlah orang yang hartanya banyak. Orang yang hebat dalam pandangan Allah itu bukanlah orang yang punya ilmu yang banyak. Tapi orang yang hebat dalam pandangan Allah adalah orang yang bertakwa. Kok sampai begitu sih Pak Indra? Iya, karena orang bertakwa itu dapat jaminan dua. Di dunia dapat jaminan, yaitu jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya, dan kemudian dapat rezeki yang banyak. Mau tahu ayatnya? Coba coba buka dalam surat Talak ayat 2 dan 3. Ada yang mau baca? Ya. Ada yang baca ayat? Silakan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Subhanallah, luar biasa ya, sahdu suaranya ya. Mudah-mudahan yang baca dapat pahala, yang mendengar. Nah, di situ menarik dalam surat Talak ayat 2 dan 3 itu apa? Janji Allah yang pertama adalah apa? Ya ja'allahu makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Orang bertakwa itu kalau ada masalah di kantor, Allah kasih jalan keluarnya. Ada masalah di rumah tangga, Allah kasih jalan keluarnya. Nah, persoalannya kalau dari tahun ke tahun kita melaksanakan Ramadan, bahkan ada yang 30 tahun sesuai dengan umurnya, ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun, tapi tiap hari tanpa masalah, masalah dengan anak, masalah dengan istri, masalah dengan suami, masalah dengan tetangga, itu artinya kata Rasulullah, dia belum mendapatkan takwa tapi baru mendapatkan ju'wal atas, lapar dan dahaga. Orang puasa, dia puasa. Orang lapar, dia lapar. Oleh karena itu, kalau dalam hidup kita baru mendapatkan apa? Setiap hari ada masalah, boleh jadi kita belum mendapatkan takwa. Yang kedua adalah, yaitu adalah wayarzuqhu, rezeki. Rezeki yang diantarkan. Enak ya orang bertakwa itu ya. Pingin haji, lalu insya Allah yang antarkan. Ada orang yang ngajak haji. Pingin umroh, ada orang yang ngajaknya. Pingin gak ada rezekinya diantarkan sama Allah? Pingin. Karena itu sarannya adalah bertakwa. Ramadan adalah kesempatan kita untuk menjadi orang bertakwa. Nah, pertanyaannya berikut adalah, apa sih balasan Allah di akhirat? Ya, itu di dunia itu balasannya. Di akhirat Allah kasih balasan juga. Itu ketemunya dalam surat Ali Imran 133. Ada yang mau baca? Hafizul Quran semua? Ya, silakan. Siapa namanya? Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, subhanallah, suara yang marfus. Mudah-mudahan yang baca dapat pahala, yang mendengarkan juga dapat pahala. Nah, luar biasa dari sekalian. Apa janji Allah dalam surat Ali Imran 133 itu? Disediakan surga yang luasnya antara langit dan bumi. Untuk siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Punya rumah bebek saja, kita sudah senangnya luar biasa. Nginap di hotel saja mewah, bintang 4, bintang 5, kita sudah senangnya luar biasa. Apalagi hotelnya itu luas antara langit dan bumi. Kesempatan yang kapan? Kesempatan yang di bulan Ramadan. Kita menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini luar biasa. Jangan terlambat. Kalau sudah mati bisa gak jadi orang bertakwa? Gak bisa lagi. Dunia ini tempatnya beramal, akhirat tempatnya pembalasan. Oleh karena itu jangan sia-siakan. Boleh jadi Ramadan adalah Ramadan terakhir kita. Kalau ini Ramadan terakhir kita, pertanyaan sederhana, apakah bisa kita terdampar di surganya Allah atau kemudian di nerakanya Allah? Kita semua pasti berharap istri kita, suami kita, anak-anak kita menjadi penghuni surganya Allah dan salah satunya menjadi orang bertakwa. Pertanyaan berikutnya adalah, apa sih Pak Hendra ciri orang bertakwa itu? Apa cirinya? Itu ketemu dalam surat Ali Imran 134. Ada yang mau baca? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarai wadh-dharai wal-kadhimina al-ghayb. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Makasih, luar biasa suaranya ya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan suara yang bagus. Mudah-mudahan baca dapat pahala, kita dengarkan dapat pahala. Nah, cirinya sederhana deh. Di Al-Quran itu jelas sekali cirinya. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarai wadh-dharai, rajin sedekah. Nah, semakin rajin puasa tapi semakin pelit, kikir, berarti dia belum mendapatkan takwa. Dia hanya mendapatkan apa? Lapar dan dahaga. Yang kedua, cirinya apa? Wal kadhimina al-ghayz, mampu menahan amarah. Kalau dikit-dikit marah, di kantor marah, di jalan marah, mobil tergores sedikit, seakan-akan seluruh tubuh tergores. Handphone hilang apa? Tinggal di rumah, seakan-akan seluruh tubuh tinggal di rumah. Dan macam-macam marah. Hanya persoalan remote TV kadang-kadang berantem sama anak dan istri. Betapa banyak yang menjadi korban ya, kematian dan berbagai macamnya karena marah. Wajar kalau kemudian diingatkan kepada kita, awal ghadabil junun wa akhirun nadama. Awal daripada kemarahan itu adalah gila dan akhirnya adalah penyesalan. Ya, oleh karena itu wajar kalau kemudian Allah letakkan bahwa ciri orang bertakwa adalah mampu menahan amarah. Yang ketiga adalah wal afina 'anizzat, mau maafkan kesalahan orang lain. Kalau kemudian dari tahun ke tahun rajin puasa tapi kemudian mengatakan tidak ada maaf bagimu wahai suamiku, tidak ada maaf bagimu wahai istriku, tidak ada maaf bagimu wahai ayahku, wahai ibuku, terlalu kamu luar biasa. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, berarti kita belum termasuk orang bertakwa. Ingatkan Rasulullah. Rasulullah tahu persis siapa yang membunuh pamannya Hamzah. Rasulullah tahu persis siapa yang mengusirnya dari tanah kelahiran di Mekah. Ketika Rasulullah mampu menaklukkan kota Mekah, Rasulullah mengatakan, izhabu, pergilah kalian semua ya, kalian bebas. Inilah patut bagi kita untuk mencontoh Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memaafkan. Yang keempat adalah walladzina idza fa'alu fahisah, kalau dia melakukan maksiat, melakukan kesalahan, dia cepat ingat Allah, fastaghfiru li dzunubihim. Kalau rajin maksiat, rajin makan harta riba, rajin makan harta orang lain yang bukan haknya, kemudian nyaman-nyaman saja dari tahun ke tahun, boleh jadi dia tidak mendapatkan takwa. Yang dia dapatkan adalah lapar dan dahaga.
Adik-adik sekalian rahimahullah, mudah-mudahan urayan sederhana ini bermanfaat bagi kita dan semua orang yang menyaksikan acara kita ini. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk bisa menikmati indahnya bulan Ramadan tahun ini, dan kita layak mendapatkan takwa dan mendapatkan sebagaimana janjikan Allah kebahagiaan di dunia dan di akhirat, mudah-mudahan menjadi milik kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.